mengayuh perahu sampai hiliran di tengah jalan memetik bidara. Dari UiTM kami bersiaran, izin kami membuka bicara. Baiklah Dola, sepak mula baru dijalankan oleh pasukan Selangor, pasukan Terengganu maaf saya, berpakaian jersey berwarna putih dan kelabu dan Selangor serba hitam. Bola teruskan kembali kepada penguasaan pasukan Terengganu. Litak. Satu gelicikan yang baik di hujung sana, menghantar ke tengah. Terengganu mencari gol pembukaan dan dinafikan di situ. Pasukan Terengganu melakukan percubaan daripada luar kotak, namun percubaan dilakukan oleh Sanjar Sekmedov. Itu hanya tinggi melepasi pahatan. Ini adalah satu option yang susah untuk Bisa Tenaden pilih. Sandro. Satu terlepas di situ. Ini satu peluang yang baik untuk Taylor Regan menanduk masuk. Terengganu datang cuba melakukan satu counter attack dan bola kembali menuju Selangor. Percubaan jarak jauh. Sekali lagi Sandro, ini kali kedua sebenarnya beliau melakukan jarak jauh yang saya kira cukup baik. One take Haikal. Prabah. Gol! Itu dia tuan-tuan dan puan-puan, gol pertama untuk pasukan Selangor yang dijaringkan oleh Rufino Segovia di minit yang ke-20. Gol pembukaan kita pada malam ini. Prabah. Gol! Itu dia Permainan terlepas. Adakah ini satu lagi kesilapan? Namun cepat-cepat sahaja bola kembali berlegar-legar di sayap kiri. Wan Zaid dan Syazwan Zainun, kedua-duanya lincah. Sandro. Wan Zaid Haikal melakukan satu crossing daripada luar kotak. Mencari Rufino. Satu setup yang baik, satu permainan yang cukup baik. Farouk, komen anda. Dengan selesa dan pasukan Selangor dipaksa bekerja keras untuk menangi semula bola. Inikah taktikal yang cuba diterapkan oleh Nafuzi Zain sebentar tadi? Berapa itu, Farouk? Itu yang saya maklumkan tadi ya. Peluang untuk Terengganu. Satu tackle yang agak baik. Benar-benar ingin menyamakan kedudukan. Inilah waktu terbaik untuk mereka menyamakan kedudukan. Kerana mungkin tempoh sebenar yang tinggal ini pasukan Selangor. Satu lorongan yang baik kepada Rufino Segovia. Kembali kepada... terkena palang. Sayang sekali. Ataupun formasi mereka di separuh masa pertama. Untuk separuh masa kedua. Dan kita bermula, Farouk. Live kami bawakan untuk anda daripada Stadium UiTM Shah Alam. Perlawanan antara pasukan Selangor menentang pasukan Terengganu. Mengalami sedikit kecederaan pada malam ini. Jadi saya rasa Sandro dan Sarkunen kini menjadi dua pemain Terengganu. Harapan Selangor. Satu percubaan baik daripada Terengganu sebenarnya. Satu perubahan, orang kata change of pace. Tarian Litak. Dan bola terkeluar. Litak mentar ke tengah. Dan bola sekali lagi terkeluar. Saya kira terkena Azhan sebelum bola terkeluar. Namun hantaran beliau terbias. Faiz Nasir, pemain bekas pemain Selangor. Sarkuna mencuri kepada ini dia peluang terbaik untuk pasukan Selangor. Rufino Segovia melorongkan. Sayang sekali Syazwan Zainun hantar bola ke tengah jauh mencari Sean Selvaraj. Membuka peluang untuk Rufino. Rufino dan gol kedua Selangor. Rufino Segovia menjaringkan gol kedua, menggandakan penguasaan Selangor, mengukuhkan kedudukan Selangor 2-0 malam ini. Gol kedua peribadi beliau di Stadium UiTM. Selangor 2, Terengganu 0. Farouk, komen anda. Mencari Sean Selvaraj. Membuka peluang untuk Rufino. Rufino dan gol! Perasaan yang berbeza daripada separuh masa pertama dan kedua. Tapi saya kira apabila beberapa pemain dimasukkan pada separuh masa kedua,
tetapi shape untuk pasukan Selangor masih lagi sama, tidak kelihatan. Itulah permainan bola sepak, kadangkala apabila peluang dihidangkan, penyerang-penyerang ataupun pemain-pemain Prabar di situ. Masih lagi Sean Sebraj. Satu cubaan daripada Sean dan diselamatkan. Saya kira terkena pemain ataupun diselamatkan oleh penjaga gol, Farouk. Untuk Bayram melakukan sesuatu. Bayram, 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 masih lagi Bayram. Menolak kepada Sean Sebraj. Oh! Satu percubaan lagi, masih lagi Selangor. Kucar kaca dalam kotak penalti pasukan Terengganu. Bayram cuba menewaskan tiga pertahanan. Bayram, masih lagi Bayram. Bayram dan bola itu tertampan. Sarkunan. Selangor. Dan bola keluar. Bertali haru serangan Selangor. Farouk, komen. Tapi Dola menyatakan Stadium Shah Alam sebentar tadi ya. Jadi ramai yang telah mengatakan, oh, peluang. Kedua adalah Faiz Nasir. Dua main yang betul-betul bersinar pada malam ini. Sean. Bola hanya singgah di tepi gol. Ataupun shape permainan pasukan Selangor pada malam ini tidak berubah. Dan itu dia whistle penamat oleh pengadil perlawanan Tuan Muhammad Yassin. Tuan Muhammad Hanafiah dengan keputusan terakhir pasukan Selangor menewaskan pasukan Terengganu dengan jaringan 2-0.